hilang, Allah cabut, baru kemudian kelecotan, baru kemudian oh iya ternyata. Ya itu kita per, jangan heran kalau ada orang menentang agama, bahkan oleh dia sendiri yang ngaku beragama itu sendiri. Itu bukan barang baru gitu maksudnya. Orang yang mengaku muslim tapi kemudian menentang Islam itu bukan perkara baru. Jadi itu zaman. Biasanya orang begitu itu bukan di tidak ketemu karena yang di karena betul-betul itu memang di dalam Al-Qur'an yang disebutkan itu ya yaitu Ramses II ya, ini bukan Nisan ini yang setelah mau mati baru dia. Nah kemudian juga kemudian itu aja disebut 14 wajahatu biha wastaik fusum zulma wa ulum sebagai Rabbnya ya wastaikonatha angfus padahal sebenarnya diri mereka itu meyakini tetapi mereka mengingkarinya. Kenapa mereka mengingkarinya? Ulua, karena zolimnya mereka sedang berbuat zolim atau diharuskan berbuat zolim wa ulua dan kemudian mereka ini begitu sombongnya, begitu tingginya, merasa sangat tinggi. Dia merasa enggak ada yang lebih tinggi daripada dirinya sehingga kata-katanya, sehingga sikap-sikapnya, pernyataan-pernyataannya, aturan yang dibuatnya itu menunjukkan pengingkarannya kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah nyatakan wastaiqonat ha anfusuhum. Padahal diri mereka sendiri itu sebenarnya meyakini. Di dalam hatinya itu sebenarnya mereka meyakini. Dan ini yang mengabarkan bukan paranormal nih, Bu. Bukan tetangga kita nih, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung menyatakan bahwa pengingkaran manusia kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala ya bahwa Allah itu yang menjadi penciptanya, Allah yang menjadi pemiliknya, Allah yang mengaturnya itu sebenarnya semuanya mengakui. Tetapi karena sedang zulim dan sombong, zulman wa uluwa. Ini berita yang istimewa ya. Ini karena ini ibaratnya kita ini kayak dapat bocoran rahasia. Rahasianya manusia yang sedang membangkang itu begitu sekali. Jadi manusia-manusia yang tidak mau beriman ya, yang belum dapat hidayah, kira-kira ya temanya dua ini. Kenapa kok tidak mau beriman? Karena zulman wa ulua, karena zolim dan sombong. Sombong itu bukan berarti harus petentang-petenteng gitu. Definisi kibir atau sombong di dalam Islam itu bukan berarti melakukan gaya, ya, tidak pernah lihat ke bawahnya terus lihat ke atas, kesandung nggak aruh karena lihat atas terusnya. Bukan begitu. Tetapi sombong itu disebutkan al-kibru batarul haqi. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran. Dan wagumutunas dan kemudian merendahkan atau menghina orang lain. Itu definisinya itu begitu. Jadi meskipun dia sopan, bawaannya sopan ya, apa bicaranya halus tetapi menolak kebenaran itu namanya sombong, gitu maksudnya. Bicaranya, intonasinya halus, tapi isinya ngenyek. Nah, itu namanya juga sombong namanya. Intonasi, bahkan apa namanya volumenya juga kecil, ya.
intonasinya juga baik, tetapi isinya ngenyek gitu. Makanya begitu namanya juga sombong. Ya. Zolim artinya meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya, karena dia dalam pilihan-pilihan yang sulit antara menegakkan kebenaran dengan mempertahankan jabatan dan memperoleh kekayaan, orang itu bisa terbalik-balik. Ya, yang harusnya dihormati malah dihinakan. Yang harusnya disebut sebagai kebaikan disebut sebagai kerusakan. Diwolak-walik, karena apa? Karena ada sesuatu yang ingin didapatkannya. Maka kemudian Musa alaihissalam itu juga pernah berkata kepada Fir'aun. Ya, dia katakan, laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu masfura. Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui wahai Fir'aun bahwa tiada yang menurunkan mukjizat, mukjizat itu kecuali yaitu Rabb, Tuhan langit, semua langit dan bumi. Ya. Basair itu sebagai bukti yang nyata. Mukjizat itu bisa dilihat, dirasakan oleh bangsa Bani Israel, termasuk Fir'aun sendiri. Wa inilah dzunnuka, dan sungguh aku menyangka kamu wahai Fir'aun, ya Fir'aun masbura, seseorang yang akan binasa. Ini bantahan atau jawaban Musa alaihissalam ketika Fir'aun itu mengklaim dirinya itu sebagai Tuhan. Ya. Jadi Fir'aun dengan sangat tegasnya dia itu membuka rahasianya. Fir'aun yang katanya mengaku sebagai Rabb atau sebagai Tuhan itu sendiri. Jadi ini bab penting untuk kita pahami bagaimana sebenarnya manusia itu. Ya, itu sudah bisa kita simpulkan Bapak-Ibu sekalian, tidak usah kita ragu. Orang yang enggak mau beriman itu judulnya cuma ngikuti jejaknya Fir'aun, yaitu apa? Zulman wa ulua. Kalau dia sudah hilangkan kedolimannya, dia hilangkan kesombongannya, cepat itu. Di zaman Nabi, siapa itu yang pertama kali yang spektakuler itu adalah Raja Najasyi, baru tahun kelima. Seorang raja, pemimpin tertinggi di Habasyah, di Ethiopia. Itu dia tanggalkan kedoliman, dia tanggalkan kesombongannya. Diprovokasi oleh kafir Quraisy supaya jangan mau mendengarkan omongannya pengikutnya, orang yang ngaku sebagai nabi baru namanya Muhammad. Dibegitukan. Itu karena Raja Najasyi itu bukan orang yang sombong, bukan orang yang zalim, cepat itu. Diprovokasi malah kemudian pertanyaannya bukan ngomongkan bagaimana hasil-hasil dakwahnya di Mekah, bukan. Langsung ditanya, itu nabimu itu ngajari apa? Itu langsung gitu. Dia enggak mau terpengaruh. Oh, itu orang yang merusak citranya nenek moyang kami, menghancurkan kepercayaan kami. Enggak pernah dibahas gitu. Dia langsung tanya, Nabi Muhammad, nabimu itu lo ngajari apa? Saya pengen tahu. Ternyata yang diajarkan sama dengan yang dia pahami dari kitab Injil. Akhirnya dia kemudian beriman. Jadi keimanan Raja Najasyi itu sudah mutafak, sudah ijma. Karena itu menjadi pembahasan dalam fikih juga. Saat Raja Najasyi itu meninggal, maka di sekitarnya tak satu pun ada yang beriman. Yang beriman hanya dia sendiri. Sehingga kemudian ketika Nabi SAW mendengar bahwa Raja Najasyi itu meninggal, langsung diminta
langsung menyuruh sahabat-sahabatnya juga untuk sholat ghaib, ya, untuk memintakan ampunan kepada Raja Najasyi karena sudah beriman. Nah, itu seperti itu. Jadi semua, apalagi kalau kita lihat fenomena tentang taubat atau orang yang masuk Islam, itu lebih meyakinkan lagi. Nah, gitu. Kan sekarang dibagi mereka yang masuk Islam itu segala macam kalangan sudah ada. Misalnya dari segi kekayaan, yang paling sangat kaya sampai yang sangat miskin ada yang sudah masuk Islam. Jenis kelamin, laki, perempuan sudah ada yang masuk Islam. Umur dari masih remaja sampai dengan sudah mau meninggal ada yang masuk Islam. Warna kulit, segala macam warna kulit sudah ada yang masuk Islam. Gitu. Dari benua mana, semua sudah ada yang masuk Islam. Jadi semua contoh, bahkan di Indonesia ini, semua suku di Indonesia sudah ada yang masuk Islam. Jadi apa? Bahasa. Jadi, kalau mau diambil celahnya itu tidak ada lagi. Celahnya orang untuk, oh saya karena dari golongan saya itu belum pernah ada yang masuk Islam. Itu tidak ada ceritanya. Itu kekuasaan Allah seperti itu. Jadi betul-betul tinggal panggilannya itu apa? Cek saja dirinya, ada kedzaliman dan ada kesombongan apakah tidak. Kalau dua ini enggak ada, maka cepat untuk kemudian menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza kana musyrikuna yakiruna bi rububiyyatillahi taala. Oleh karena itulah kaum musyrikin itu mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus tahu, makanya definisi musyrikin itu, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita keliru. Kaum musyrikin itu yang dihadapi oleh Nabi dan sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu mereka ini definisi musyrik itu mengakui adanya Allah dan juga ditambah dengan Tuhan yang lain. Itu namanya musyrik itu begitu. Jadi musyrik itu mesti dia itu beriman kepada Allah itu sudah pasti. Cuma kesalahan mereka ini, di samping beriman kepada Allah sebagai Tuhan, juga mengangkat Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa namanya yang perlu kita pahami tentang maksud keadaan gambaran musyrikin Mekah itu seperti itu. Ya, maka mereka ini juga kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, siapa pemilik langit dan bumi misalnya, siapa yang mengatur langit dan bumi dan juga segala isinya, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-84 sampai dengan 89. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya. Qul liman al ardu, milik siapa bumi ini dan milik siapa apa yang ada di dalamnya. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Sayaqulun lillah, mereka pasti akan menjawab miliknya Allah. Siapa ini yang ditanya? Kaum musyrikin. Karena orang musyrik itu bukan orang yang enggak percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah tetapi juga percaya kepada selain Allah. Nah, sekarang kalau misalnya saat ini ada agama yang dia itu enggak ada percaya pada Allah sama sekali. Ada enggak, Pak? Agama di Indonesia ada enggak yang tidak menyertakan, enggak ada, Allah enggak disebut. Ada enggak? Bukan, maksudnya agama, bukan ideologi. Agama di Indonesia yang dia itu tidak, memang tidak ada Allahnya sama sekali. Hindu, terus? Buddha, terus? Konghucu. Tiga itu tidak menyebut Allah sama sekali, kan?
itu kalau menurut definisi zaman Nabi itu namanya bukan musyrik. Karena musyrik itu harus salah satunya mengakui Allah sebagai Tuhan. Tetapi kalau musyrik itu dan juga ditambah lagi dengan Tuhan-Tuhan yang lain, itu namanya musyrik itu begitu. Jadi kita harus hati-hati. Saya bertanya berkali-kali kepada ustaz saya di Mekah, di Ummul Qura waktu itu. Loh berarti seperti Hindu Buddha itu tidak musyrik? Ya tidak. Karena kalau musyrik itu definisinya harus salah satunya itu yang disembah adalah Allah. Kalau kita sebut misalnya Hindu yang disembah apa ada Allahnya? Nah ada, siapa itu? Sang Hyang Widi Masa. Berarti bukan musyrik. Ya silakan ditanya lagi sama ustadz yang lainnya. Jadi yang namanya musyrik itu pastilah salah satunya itu harus yang disembah adalah Allah plus ditambah lagi entah 1, 2, 3, 10, 100, enggak tahu jumlahnya berapa itu yang juga disembah. Makanya kalau ditanya itu gampang mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Milik siapa bumi itu? Miliknya Allah. Tidak lama dia jawabnya. Kontan Allah yang punya. Gitu. Tanya lagi. Kul afala tadzakkarun. Kalau begitu kenapa kamu itu tidak ingat? Kenapa kamu tidak ingat? Tanya lagi. Kul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arasyil azim. Baik, bumi sudah jelas milik Allah ya. Iya milik Allah. Sekarang siapa yang memiliki semua langit yang tujuh lapis itu, tujuh petala langit, dan siapa pemilik singgasana yang agung, arsul azim? Apa jawaban mereka? Saya kulun lillah, miliknya Allah. Tanya ke siapa ini? Ke orang musyrik, musyrikin Mekah yang begitu. Ya. Kul afala tatakun, kalau demikian kenapa kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanya lagi, kul man biyadihi malakutu kulli syai'. Siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu? Wa wa yujir wa la yujar. Sedangkan dia itu melindungi tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya alaihi in kuntum ta'lamun, jika kamu adalah mengetahui. Saya qulun lillah, mereka mengatakan ya Allah, miliknya Allah. Fa anna tusharun, kalau memang demikian kenapa kamu itu bisa tersihir, tertipu maksudnya. Nah ini jamaah sekalian yang perlu kita pahami. Jadi bab pengakuan manusia akan Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang memiliki, Allah itu yang memerintah segenap alam semesta ini, itu sudah diakui oleh semua manusia. Kalau ditanya hati nuraninya akan begitu. Bahkan orang musyrik pun juga seperti itu. Makanya kalau sampai ada orang mengaku muslim, dia malah enggak percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, itu malah kita jadi bingung, ini jadi piye. Orang musyrik saja itu loh, itu beriman bahwa langit bumi itu Allah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengaturnya. Nah ini beberapa yang perlu kita pahami. Nah wa amara rabb subhanahu wa samilun lil amril kauni wa syar'i. Mas, kelewatannya. Ada lagi misalnya, wala in sa'atau man khalaqas samawati wal arda la yakulunna khalaqahunnal azizul alim.
Dan apabila kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi adalah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Al-Aziz Al-Hakim. Ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'atu man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Bahkan langsung ditanya, siapa yang menciptakan mereka? Maksudnya manusianya itu. Kalau tadi kan langit, bumi, isinya maksudnya mungkin tumbuhan, binatang, segala macam. Itu mungkin kita masih, oh itu urusannya alam semesta. Tapi ketika ditanya, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? Maksudnya menciptakan manusia. Pasti mereka mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Laqulunna Allah. Fa anna yufakun. Kalau emang kalian itu mengakui Allah yang menciptakan kalian sendiri, mengapa kalian itu membangkang atau berpaling? Ya, enggak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, amru Rabbi Subhanahu wa sabilun lil amril kauni wa syar'i. Nah, ini sekarang kita bicara perintah. Jadi kalau sudah pencipta mengakui, ya, pemilik mengakui, tinggal satu lagi tentang perintah. Nah, disinilah manusia itu karena kedoliman dan kesombongannya itu dibagi dua tiba-tiba. Ketika bicara siapa penciptanya, Allah. Pemiliknya, Allah. Ketika memerintah, itu manusia karena kedoliman dan kesombongannya tiba-tiba dibagi dua. Oh iya, kalau yang mengatur peredaran matahari, bulan, bumi, siang, malam itu Allah itu. Itu tumbuhan bisa tumbuh, binatang, itu semuanya mengakui itu Allah SWT. Gilirannya kemudian ditanya, gimana kalau urusannya itu manusia, yang merintah manusia, tiba-tiba mereka mengingkari gitu. Istilahnya mereka hanya menerima aspek kauni, tentang alam semesta yang besar ini mereka mengakui itu urusannya Allah, yang merintah Allah, yang ngatur itu Allah Subhanahu wa taala. Gilirannya hidupnya manusia, mereka tiba-tiba memblokir, menutup diri, diisolasi. Oh, itu urusan kami sendiri. Bukan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ konsletnya manusia di situ. Korsletingnya di situ. Ya. Dan itu sebenarnya aneh sekali. Bagaimana untuk urusan yang sangat besar, sangat kompleks, bahkan sampai sekarang orang bilang luasnya alam semesta nyaris tanpa batas, itu dikatakan yang ngatur Allah Subhanahu wa taala, kok justru manusianya itu mengatakan, oh kalau urusan kehidupan manusia bukan Allah lagi yang mengaturnya. Inilah yang menjadi musibah. Ya, makanya ditegaskan di sini bahwa urusan pengaturan Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuma urusannya alam semesta yang makro, disebut makrokosmos, tetapi juga mikrokosmos, maksudnya adalah kehidupan manusia dari sebelum lahirnya sampai pada kematiannya, sampai sudah mati, itu tidak lepas pula dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ada naik lagi sedikit, Bapak Ibu sekalian. Orang itu mau diatur, nampak boleh, Allah yang mengatur. Itu apa? Itu ketika pernikahan. Itu pakai penghulu, ya, pakai apa ijab kabul, itu mau. Nah, itu kan satu. Yang kedua, habis itu punya anak. Nah, sekarang mulai tren namanya apa? Kalau sudah 7 hari lahir akikah. Itu tahu, oh iya dia apa muslim, terus diberi nama. Habis itu apa? Ketika meninggal baru kelihatan di masjid, karena jenazahnya dibawa ke masjid karena tidak kuat, selama hidup tidak kuat untuk masuk ke masjid kan, akhirnya diantar sekali saja.
yang ngantar banyak ya, diantarnya bahkan bukan digandeng tapi malah digotong lah gitu. Ya itu baru ketahuan, oh ternyata ini seorang muslim. Ya itu paling sampai situ saja, nanti sudah urusannya bagaimana, apakah apa kehidupan seharinya mau diatur, oh ya enggak mau. Mereka sudah bilang, oh itu urusannya kami sendiri. Maka jadi bab tentang pengaturan alam semesta sudah diterima. Pengaturan kehidupan manusia itu yang selama ini berusaha untuk mengingkari atau berusaha untuk menutup diri, tidak mau mereka mengaturnya seperti itu. Itulah namanya kehidupan yang sekuler. Ya, kehidupan memisahkan urusan agama dari dunia. Ya. Urusannya apa? Itu minta supaya ngurus dirinya sendiri. Alasannya yang paling tahu urusannya ya saya manusia, saya lah yang paling tahu urusan manusia. Ya lupa. Itu bisa dibenarkan secara logika kalau apa? Dia menciptakan dirinya sendiri. Saya paling tahu. Nah, itu baru boleh. Nyatanya dia hidup juga, lahir juga dia enggak bisa menciptakannya. Itu adalah logika yang rapuh ya. Maka fa wa kadzalika al hakim fihi bi syar'il ibadat wa ahkamil muamalat hasbama taqtadihi hikmatu fa man ittakhadha ma Allah taala musyarri'an fil ibadat aw hakiman fil muamalat faqad asyraka bihi wa lam yuhaqqiqil iman. Makanya kalau sampai ada manusia yang mengimani Allah yang menciptakan alam semesta, memiliki alam semesta, mengatur alam semesta, tetapi tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya enggak mau diatur karena turunnya para nabi, diutusnya para nabi dan juga turunnya wahyu yang kitab suci, tapi manusia enggak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka faqad asyraka bihi, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa lam yuhaqqiqil iman, dan berarti dia belum merealisasikan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian. Ibu sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takut pada apa? Iya. Di zaman Nabi itu ada dua contoh, ya. Dua contoh sahabat Nabi yang apa namanya? Satunya itu menampakkan imannya, satunya menyembunyikan imannya. Yang menampakkan imannya itu adalah Bilal. Disiksa tetap ahad ini ya. Dan dia disiksa, dia kuat menanggung siksaan. Ada juga yang tidak kuat dengan siksaan, seperti keluarganya Yasir, yaitu Amr ibn Yasir dan sebagainya. Akhirnya dia itu ketika dipaksa oleh tuannya untuk mengakui apa, untuk tidak apa beriman kepada Allah, dia akhirnya apa menyampaikan begitu ya. Jadi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Nah, itu sampai digambarkan dalam Al-Qur'an begitu. Jadi orang yang terucap dia tidak beriman itu belum tentu dia tidak beriman. Itu maksudnya. Kalau yang tadi saya contohkan kan memang dia itu kebalikannya. Ya, dia itu demi untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan dan sejenisnya itu, kemudian dia rela untuk berbuat zalim. Ini ada yang kebalikannya, demi untuk menjaga imannya, dia karena didolimi, disiksa, dia terpaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, tetapi sebenarnya hatinya tetap beriman, maka insya Allah itu tidak mengapa.
bahasa Al-Quran itu adalah illa man ukriha. Ya, dia sebenarnya itu tidak mengendaki itu. Dia terpaksa. Mungkin kalau dirinya dia kuat, dia melihat ibunya disiksa, anaknya disiksa, orang tuanya disiksa, dia enggak bisa, enggak kuat dia. Akhirnya dia harus apa, mengungkapkan kata-kata kufur. Jadi insya Allah tidak mengapa. Tetapi tentu saja itu betul-betul memang supaya kita sadar bahwa iman itu memang urusannya hati kita. Urusan iman itu urusan hati nurani kita yang paling dalam. Ya, karena apa? Karena kita juga diajari di dalam Islam itu masa-masa di mana kemunafikan itu merajalela. Kalau munafik malah kebalikannya, Bu. Kebalikannya tadi, kebalikannya Amr bin Yasir tadi itu. Di mana-mana ngaku kalau beriman padahal hatinya enggak beriman. Itu yang model begitu. Gitu, Bu ya. Ada lagi? Mau bicara yang lain boleh, ada yang mau dibicarakan? Tidak harus apa namanya, hubungannya dengan tema kita kali ini. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semuanya, untuk mengokohkan iman kita semuanya, dan terlebih-lebih lagi adalah bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita itu agar mewujud di dalam keislaman kita, dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, bagaimana merupakan cermin daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib la basyirul mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.